Oke guys, tanpa intro kita disambut dengan scene ya teman-temannya. Kita disambut dengan scene manis tadi ya, scene manis dong. Touch the failing sun, collect it. Oh, keep collecting sun, you will need it to grow more plants. Kita butuh itu untuk menumbuhkan tanaman. Don't let zombie reach your house. Jangan sam. Jangan biarkan zombie capai rumahmu. Ya. Oke, ini game yang bisa aku mainkan tanpa harus pegang HP, teman-teman. Oh, kita bisa pasang lagi kah? Empat tembakan. Wave-nya, wave pertama. Sabar, teman-teman. Oh. Ya, disambut hangat dengan scene awal ya teman-temannya. Dan aku lupa untuk buat intronya. Dapat bunga. Sunflower. Oke. Sambil kita mulai episode kedua, episode kedua, level 2. Aku mau nyapa teman-teman dulu ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Ivan di Michaelin ya. Michaelin. Terbalik teman. Kembali lagi bersama saya Ivan, channel YouTube Michaelin. Dan kali ini ya kita akan bermain game Plants vs Zombie 2. By the way, ini kenapa tutorialnya di awal-awal banyak sekali teman-teman ya. Bentar. Cot tomat aku rasai. Oh, the zombies are coming. Oke, sabar. Plants. Does we need? Oh, apakah kita perlu damage tambahan, teman-teman? Nggak perlu ya, sepertinya. Di bagian belakang bunga, di bagian depan kita coba. Coba lihat dulu wave-nya di mana kebanyakan nanti. Wave-nya 3 di kiri, di aman ya. Oke, coba wave-nya banyak di sini. Oke. Masih awal teman-teman, masih aman. Oh, percepat. Siap. Apa ini? Apa itu? Walnut. Menghalangi zombie dan melindungi tanaman lain. Oke. Tutorial kayaknya teman-teman ya. Gimana caranya aku memperkenalkan ini? Gimana kenalan ini ya? Oke. Udahkah? Udah selesai kah tutorialnya? Oh, aku pasang bunga dulu deh, mumpung belum ada siapa-siapa. Oke, mumpung belum ada siapa-siapa, aku pasang bunga dulu. Oke. Coba pasang ini. Oke. Dia akan memakan tembok-tembok kacang itu, teman-teman. Lagi aku mengatur. Oke, aku bingung, banyak sekali. Bisa dipercepat nggak? Oh, oke. Oke. Percepat dua kali supaya lebih cepat ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tuh kali lebih cepat juga mainnya nih. Oh no, kentangnya banyak guys, dimakanin. Aduh, ada wave. Oke, ada wave guys. Aduh, aku harus pasang yang ada topinya di sini ya. Bentar. Bentar. Oke, aku coba kasih damage tambahan di sini. Kasih dua damage tambahan dan satu tembok lagi. Oke. Aman sih tuh. Oke. Kurasa aman. Simple. What is that? Apa ini? Masih tutorial kah? Main lagi nih. Aku belum perkenalkan gamenya guys. Oke. Okay. Selamat datang di Plants vs Zombie 2 teman-teman ya. Waduh.
Sabar, sabar, sabar. Aku coba atur buat bunga dulu. Masih pada jebakan bawah lantai kan? Aman. Oke, aku akan coba pasang dulu ini ya. Oke, sabar, 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 sabar. Duh, ini aja deh. Ini pasang dulu tameng. Ini pasangnya di sini. Oke. Aman, aman, aman. Kalem, 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 kalem. Oke, kalem guys, kalem, kalem, kalem. Aku bisa tambahinnya di sini. Aku akan siapkan jebakan di sini. Dan aku pasang tameng, teman-teman. Yang mana yang pakai ember besi? Aku bakal pasang ini di sini. Di sini tengah lumayan ya, lumayan banyak. Oh, yang mana? Aku bingung. Aku pasangnya di sini, dari di sini. Oke, belum meledak, belum. Sabar, sabar. Doom. Apa ini? Kok aku baru tahu yang ini? Apa itu? Kubis. Hurt cabbage over obstacle. Ketapel. Cabbage pull. Oh, oke. Okay. 5 set. Mantap sekali. 5 set ya teman-temannya. Sabar dulu. Sabar, sabar. Oke. Sebelah kiri dan kanan. Aku kalem dulu teman-temannya. Sambil kumpulin apa namanya ini? Kumpulin. Hah, wave-nya sudah muncul. Wave-nya sudah ada. Oh, alah, salah aku, guys. Iya, dia nggak bisa ini. Harusnya aku taruh ini. Iya, harusnya nggak bisa, guys. Yang bisa cuma aku beli itu cuma si Krabbits ini. Sarah, salah, salah, salah. Oke, aku paham. Oh, oke, aku bingung. Oh, oke. Nice. Oke. Apa ini lombok? Lombok, 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 lombok. Halo, Debor. Dia mau minjam saus kita tadi. Oke. That was amazing. Itu luar biasa. Aku mau makan taco lagi. Aku butuh mesin waktu. Namanya Penny dan aku Dave si gila. Tapi kamu bisa mengambilku, Dave si gila. Crazy Dave. Oke. Akhirnya pengguna lain bisa queries. Apa tuh queries ya? Dia sangat pintar. Nah, sekarang kita pergi ke taco. Oke. Secure taco. Aku udah ngerti. On attack of doom. Oh, oke. Okay. Time machine. What's going on? Oh my god. Kita sangat jauh. Ancient Egypt, Mesir. Harap menunggu 4500 tahun untuk takomu siap atau kurang dari more, kurang lebih. Itu nggak bener. Aku yakin takoku ada di sekitar sini. Tapi
Oh. This plant were made from plantain. For plantain. That plant looks hungry. Tanaman itu terlihat lapar. Jika hanya ada satu bla 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 bla. Tanaman makanan is dibungkus dengan vitamin dan mineral. Ini adalah sebagian esensi untuk menyelesaikan sarapan. Ah, gimana sih? Bahasa Indonesia aku gimana sih? Oh, alright. Aku bertanya, apa? I wonder, what is wonder? Aku bertanya, jika jika tanaman makanan bekerja untuk apakah bekerja untuk semua tipe tanaman? Okay. Alright, let's go. Let's do it. Okay. Okay, apakah kita perlu pakai ini? Okay. Itu juga ada, jadi aku ambil aja. Aduh, banyak juga ya guys ya. Banyak juga ya guys ya. Ini masih ada tameng, tenang aja. Aduh, banyak juga ya. Susah juga ya. Duh, susah juga ya by the way. Susah ya guys ya. Banyak juga by the way. Alright, let's go. Oke, dapat itu tanpa harus kita collect. Yang mana yang paling banyak? Oh, ini dulu deh. Aku dapat bintang merah. Oke, aku bakal serang di sini. Oke, good. Kok di sini susah dapat matahari ya? Total harusnya di gurun tuh banyak matahari. Apa ini? Apa ini? Topless. Topless kekuatan. Kok di sini aku kayak kerja keras banget ya? Kerja keras untuk berpikir. User Dave. Kita kaya. Mari kita gunakan tak terbatas kekuatan. Oke. Okay. Survive by using power ups. Oke. Okay. Bertahan dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki. Gimana sih? Hey. Gimana nih? Oh, gitu. Gak bisa, listrik aja. Oh, sekarang. Ya cukup bertahan pakai menggunakan power up teman-temannya. Wah, curang nih kalau begini. Terlalu OP, guys. Wih, banyaknya. Banyak banget, banyak banget. Oke. Masih tutorial kayaknya ya. Apa ini? Peta. Oh iya, masih tutorial kayaknya. Masih banyak hal yang didapatkan dari sini. Map of Space Time. Peta perjalanan waktu, ruang dan waktu. Peta ruang dan waktu. Oh, ini peta untuk menuju takwanya dia. Oh, jadi sudah sih. Ini adalah map dunia, di mana kita bisa menemukan tanaman yang bisa menolong kita dan
User dev, there are pengguna dev, mereka lebih penting. Dia mau pergi ke Taco. Oke. Okay. The next level has unlocked. Okay. Wow. Banyak juga by the way. Dan takonya ada di mana? Zaman purba, zaman Mesir. Okay. Zaman. Oh, apa yang terakhir kah? Oke. Okay. Kita ke menu coba. Menu bisa ke menu nggak? Banyak ternyata. Oh, setelah ini kita ke Pirate Seas, ini baru benar. Lautan bajak laut, dunia liar, dunia es, kota hilang, masa depan, dunia masa depan, dunia kegelapan, umur gelap, mixtape, Jurassic Mars, Big Wave Pits, dan Modern Day. Preview. Modern Day ini hari ini gitu ya. Ini apa nih? Petir. On progress mungkin ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya kayaknya. Ini game pasti butuh waktu yang cukup lama untuk dimainkan ya. Akhirnya tutorialnya udah lewat teman-temannya. Dan aku baru nyapa kalian di menit ke-18. Oke. Okay. Aku nggak bisa menghindari tutorialnya teman-temannya. Dan welcome to Plants vs Zombie 2. Ya ini sebenarnya agak aneh juga ya. Dari kemarin-kemarin kita selalu main game yang ada nomor dua-duanya terus. Nomor satunya nggak pernah dimainin teman-teman. Gimana kita mau tahu cerita awalnya kalau begitu ya? Iya juga ya. Berapa itu oke teman-teman? Ini mungkin aku akan coba mainin lagi. Aku bakal coba ibaratnya di bahasanya tes ombak dulu ya. Tes ombak dulu. Kalau misalkan teman-teman pengen aku main lagi, aku bakal coba main lagi teman-temannya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Sore nggak panjang teman-temannya. Mungkin ada sekitar 11 di bawah 20 menit. Atau mungkin bisa lebih dari 20 menit karena aku banyak ngoceh. Oke. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.